Halo, pagi ini kita mau jalan-jalan. Saya mau cari, pengen makan bakmi tapi yang tidak biasa. Gak tahu nih dapatnya di mana. Ikuti aku terus ya. Bye. Nih tempatnya seperti ini. Namanya bakmi sejuk. It's a hidden place somewhere di Cinere. Pokoknya lihat carinya itu. PLN Pusdiklat PLN apa unit gangguan PLN di Cinere ya. Ih, lihat deh, ini bukan buatan, gelapnya sebentar lagi kayaknya mau hujan. Oke. Jalan-jalan nih, kita ketemu ini nih bakmi sejuk. Jalannya segini tapi muat untuk dua mobil. Tuh di ujung sana tuh ada tempat parkir sebelah kanan jalan. Kita masuk yuk. Masuk ini tempat parkirnya. Ini kayak, nah pelan-pelan nih. Ini begitu masuk belok ke kiri, kelihatan ada taman-taman, halaman-halaman. Tuh sampai ke sana. Penampakannya seperti itu. Ini ada gazebo-nya. Jalan-jalan. Yuk menuju ke sana. Nih penampakannya, itu masih banyak tempat-tempat. Itu indoornya tuh. Tuh kapasitasnya banyak banget. Ini outdoor. Semuanya outdoor. Di situ juga masih ada outdoor juga. Outdoor semua nih. Cakep deh. Kalau untuk berfoto-foto ya. Itu indoornya tuh. Cuman satu tuh indoornya tuh pakai AC. Ini pesenanku. Minumannya es kopior. Terus aku mau coba ini deh. Bakmi sejuk sambal matah. Ini kuahnya. Ini sambal matahnya minta dipisah. Ini berikutnya ada ayam panggang, ayam oven. Bakmi sejuk ayam oven, sambalnya juga geprek dipisah. Minumnya es kafe latte. Seru deh. Harganya manis-manis manja deh. Selamat makan ya bakminya ya. Tuh ininya nih dagingnya nih, gimana ya. Tuh ini ada, ini saya sapi nih kayaknya nih, ada gaji-gajinya kayak dari sirloin gitu. Tuh ini juga. Tuh selamat makan. Sekarang kita jalan pelan-pelan nih. Ini juga masih tempat makannya. Kita jalan pelan-pelan. Aku pengen kasih lihat tempat parkir tuh di sebelah sana, dapurnya tuh luas kan. Ini ruang indoornya.
kapasitasnya gede juga di dalamnya. Tuh, gimana kalau nggak mau foto-foto di sini? Tuh tadi di gazebonya ya, tetap outdoor. Nah, parkirnya di mana? Yuk, kita lihat yuk, parkirnya di belakang sini kayaknya parkirnya. Jalan pelan pelan. Tuh di belakang besar banget tempat parkirnya di belakang. Tuh motor juga bisa banyak di belakang, tempat parkirnya banyak. Di belakang ya, tempat parkirnya masih besar, masih banyak. Kita ke belakang yuk, ke belakang kita jalan. Ih, mendung luar biasa. Bagaimana ini kalau hujan? Oke. Tuh, jadi nggak usah khawatir. Selebar-lebarnya umat, tempat parkirnya tuh lebar banget tuh. Kan? Oke, kita kembali ke depan. Luas kan? Luas aja. Jalan ke depan. Sip. Jalan, jalan. Kita jalan ke depan. Kita sudahi dulu kunjungan kita di siang ini di Bakmi Sejuk. Nah, kelihatan masih belakangnya ya. Sampai jumpa di tempat-tempat lain. Bye.